Halo guys, ketemu lagi. Hari ini saya lagi di Bandung, lagi ada di Haris, Hotel Haris Bandung, tempatnya di City Link Festival Bandung. Ya, hari ini sih rencananya padat ya, agendanya padat banget dari pagi sampai malam. Jadi kayak diklat gitu ya, acaranya pagi sampai malam. Kebetulan lagi break, jadi ya bisa jalan-jalan dulu deh sebentar. Ya kayak gitu. Ya lagi ada di tamannya, lagi break sebentar. Setiap bakalan balik lagi untuk acaranya. Ya lumayan sih di sini tempatnya, adem. Bandung dingin, walaupun siang agak panas, tetapi ya nggak terlalu panas kebetulan hari ini ya. Berangin gitu deh, udaranya cukup sejuk, terus tamannya juga asri ya, disini itu tamannya asri. Terus juga ya, main lah, belum bisa tunjukin kamarnya, belum bisa room tour dulu karena mungkin nanti baru bisa masuk ke kamar sekitar maghrib kali. Jadi ya karena juga lagi acaranya masih berlangsung, mungkin nanti kali ya habis maghrib baru bisa masuk ke kamar gitu. Oke guys, mungkin itu dulu untuk sementara, nanti kita akan sambung lagi. Kita lihat runtunnya kayak apa ya. Untuk kriteria tertentu yang dilakukan oleh asesor dengan syarat dia harus membaca. Hey guys, ini coba keluar-keluar dulu sebentar. Udah, pusing di dalam. Terlalu serius kayaknya di dalam. Jadi, ya istirahat dulu. Cari-cari waktu keluar sebentar. Soalnya kalau di dalam kayaknya pusing banget ya. Terlalu serius topiknya. Jadi harus kita break dulu sebentar. Nah ini keluar sebentar sambil lihat di Mall City Link ini ada apa aja sih gitu. Nah, ternyata lumayan juga di sini, ada food court. Ya, ada food court tapi kayaknya banyak yang tutup deh. Ya, ada yang tutup sebagian. Oh, pemandangan di Bandung kayak apa? Coba ya. Nih kayak gini. Oke. Ya, view-nya kayak gitu kira-kira. Ini ada di tengah-tengah kota banget. Soalnya di lebar di tengah kota ya, jadi keluar di Pasar Koja terus langsung ketemu tuh hotelnya. Jadi pemandangannya benar-benar di tengah kota. Ya. Jadi kita lihat lagi apa yang ada di sini. Playground. Lagi. Di bawah tuh kayak ada jual baju-baju gitu. Kembali dengan kegiatan yang membosankan. Oke. Itu dia aksesoris. Oke. Kita balik dulu ya. Mari kita lanjut di room tour. Sekarang udah break, lagi break. Kayaknya sih lagi coffee break sore ya. Tuh, lagi pada kosong. Kayak gitu. Mungkin nanti bakalan balik lagi sekitar sore ya. Jadi kita mau ke kamar dulu, udah selesai. Tahap pertama ntar akan nyambung lagi rencananya. Kita mau ke kamar dulu ya. Dapat kuncinya. Sekarang kita mau ke kamar dulu. Oke, kita udah nyampe kamarnya. Kamarnya tuh room tour dulu. TV-nya langsung hidup. Bentar ya.
Okay, guys, kamarnya lumayan, lumayan banget kamarnya, gede, tuh kayak gitu, lumayan sih, view-nya coba. Wow, view-nya kota, okay. Keren view-nya. Yaudah, kayak gitu kamarnya. Kita mau bersih-bersih dulu. Oh iya, ini kamar mandinya. Kayak gitu kamar mandinya. Yaudah, oke. Gitu dulu. Kita mau siap-siap, nanti lanjut lagi. Selamat pagi guys, cuacanya cerah. Kita hari ini adalah hari kedua. Ya, jadi ada tugas ke Bandung untuk ngikutin diklat gitu ya selama 2 hari. Dan ini hari terakhir. Jadi ya, kemarin kita berangkat subuh-subuh sampai sini jam sekitar jam 8 gitu, jam 8-an. Terus diswap, kita diswap dulu baru bisa masuk ke venue-nya. Dan ya kita ada di tengah-tengah Bandung ya. Suasananya sih enak. Suasananya hotel yang di tengah kota, suasananya enak. Kebetulan ada mallnya juga di sini, jadi mau kemana-mana tuh enak, deket gitu. Yang saya suka dari tempat ini adalah pemandangannya, yang pemandangan dari view dari kamar, terus ada taman-taman juga dan lain-lain ya. Lumayan lah kalau untuk staycation atau untuk kerja ya, ini hotel yang cukup nyaman gitu ya. Habis ini kita mungkin mau balik lagi, meeting lagi, tapi mungkin sebelumnya mau sarapan dulu, terus ya sedikit olahraga lah. Ya udah guys, ini udah mau jam 7, mau turun dulu sarapan, dan habis itu lanjut lagi, mungkin ada kerjaan sedikit, terus balik ke meeting lagi. Okay, I'll see you.